Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran menjalani pembekalan di Akademi Militer pada 24 hingga 27 Oktober 2024 mendatang. Selama kegiatan di sekitar kawasan Borobudur International Golf and Country Club itu, para pejabat negara akan menginap di glamping alias glamour camping. Penasaran? Apa saja fasilitas tempat para pejabat menginap? Tampak nyaman, tenda glamping ini dilengkapi sejumlah fasilitas seperti AC, TV, kamar mandi, hingga teras untuk bersantai. Ada ruang tamu yang cukup luas dengan 4 kursi dan 1 meja lengkap dengan alas karpet permadani. Tempat tidurnya pun tampak nyaman dengan spring bed berukuran jumbo sekitar 200x200. Terdapat pula setrika uap dan cermin besar untuk memastikan pakaian para tamu tetap rapi.